pemuda ini terlibat saling serang dengan senjata tajam di tengah jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Satu pemuda yang diduga melakukan pembacokan langsung melarikan diri setelah warga berdatangan. Akibatnya seorang pemuda mengalami luka serius di bagian kepala usai terkena sabetan senjata tajam. Pelaku juga meninggalkan motornya di lokasi kejadian. Kejadian bermula saat salah seorang pemuda menghina kelompok korban yang sedang mendorong motor akibat kehabisan bensin. Terima dengan ejekannya, kelompok korban berhenti serta melanjutkan dengan perkelahian. Antara begal sama perkelahian di jalan raya lah, saling gesek mungkin gitu. Ya korbannya dibawa ke rumah sakit. Ya korbannya ada beberapa orang, cuman yang punya senjata lama ya larilah kemana. Lari. Atas kejadian ini, polisi masih memburu para pelaku pembacokan.